Kalian aja gua pakai gini kan. Apa itu? Diperhatiin nih, cuman segini doang buat nahan rambut. Yang dijagain safety-nya. Kira-kira maksudnya akan jadi masalah apa enggak? Kuat, tapi tetap masih ada deg-degannya. Oke, kita lihat aja deh hasilnya gimana nanti. Moga-moga semuanya lancar, masa ribatnya enggak ada masalah. Tuh lihat. Waduh. Ya, kita bayangin aja rambut ditarik. Ini kayak begini mau dices nggak? Nggak, tadi ditarik tes, rambut ditarik aja bagaimana gitu, dicobain aja. Waduh, sangat very very menyedihkan, menyakitkan, menyayat. Yoi, mau gue tuh nggak cobain dulu tes? Berada di situ dong, berada. Nah. Menyakitkan mukanya. Coba, coba tes. Atraksi kali ini memang aku juga cukup deg-degan karena Master Limbad di sini akan digantung. Cuman ini tantangannya akan lebih karena yang digantung adalah rambutnya Master Limbad. Ya. Dan ekstrimnya kali ini tidak full rambut yang akan digantung, tapi hanya bagian atas ini. Bagian atas ini yang akan digantung dan itu cukup rawan ya. Maka dari itu kita mohon doanya, mudah-mudahan Master Limbad bisa melewati ini dengan mulus, lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, ikatan sudah kuat. Sekarang akan dicoba untuk pertama kali dan ditarik dengan dua orang. Kita lihat kekuatan rambut Mas Limbad bisa menarik dua orang dari krunya. Ya, sangat kuat sehingga. Oke, hampir terseret dan juga besinya sedikit bengkok ya itu ya. Luar biasa sekali Mas Limbad. Sebenarnya sudah terbukti bahwa rambut dari Master Limbad sudah mempersiapkan dirinya untuk aksi selanjutnya. Yang sangat berbahaya di ketinggian kurang lebih 15 sampai dengan 20 meter. Di sini Master Limbad memberikan ekspresi apakah bisa jadi nyawa Master Limbad yang akan ditaruhannya. Dia akan terjatuh dari ketinggian 20 meter. Limbad, apakah sudah siap Master Limbad? Oh.
Mas Rembang tolong beri aba-aba ketika sudah siap. Sudah siap? Oke, perlahan-lahan kren diangkat. Seperti saya lihat, kaki mas. Sudah di atas ketinggian kurang lebih 5 meter. Dan masih terus menarik pas terlibat ke atas. Hanya dengan bertumpu pada waktunya saja. Ingat sekali lagi, adalah aksi yang sangat berbahaya, jadi jangan pernah coba-coba di rumah. Sekarang Mas Terlibat sudah berada di ketinggian kurang lebih 15 meter dan masih terus naik lagi. Oke, sekarang sudah di ketinggian, train bergerak ke kiri ke kanan. Sehingga terlihat sedang menahan untuk fokus terhadap rambutnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kondisinya baik-baik saja? Luar biasa. Masih bisa bertahan. Waktu sudah berjalan kurang lebih 2 menit. Mas Terlibat digantung hanya dengan rambutnya saja. Dan train makin bergerak ke kiri kan. Terlibat berada di atas dan bergantung hanya dengan kekuatan rambutnya saja. Apakah masih lanjut Mas Terlibat? Masih lanjut, masih berjalan dan masih terus, masih bisa terus Mas Terlibat. Berapa menit sih? Berapa menit? 25. Mas Terlibat memberikan isyarat bahwa dia minta dinaikkan kembali. Luar biasa. Seperti yang pemirsa bisa lihat, train sudah dalam posisi tertinggi. Karena posisi rambut jadi tidak adil, tidak di tengah, tidak di center, jadi bisa mungkin menarik bagian sisi kiri atau sisi kanan. Sehingga memudahkan untuk putus. Oke, sekarang sudah pelan-pelan diturunkan. Waktu sudah berjalan 7 menit. Mas Terlibat sudah menggunakan kakinya di makan, tidur. Istirahat yang cukup. Jadi Mas Terlibat baru menyampaikan memang rahasianya adalah yang satu rajin berolahraga dan latihannya Mas Terlibat ini memang cukup ekstrim ya. Strongman lah pokoknya lah pokoknya. Bukan strong-strong abal-abal. Oke, tapi kita akan ucapkan selamat buat Mas Terlibat karena ini adalah sebuah tantangan dari sebuah stasiun TV di mana Mas Terlibat akan digantung dengan setinggi 25 meter dan Mas Terlibat ternyata mampu menghadapi tantangan itu dengan sukses, dengan berhasil. Tapi cukup luar biasa, sukses selalu buat Mas Terlibat. Rasanya gimana tadi? Di sakit ya? Oh gini dong. Kayak gini, Ron. Foto kan? Ya, 1, 2, 3.